rancangan satu jam ini yang dibawakan khas untuk anda oleh ejen hartana kita, Miss Q, ejen dari Propnex. Dan kalau anda ingin dapatkan ejen hartana, anda harus pilih Miss Q, jujur, telus, etika, 9-0-7-3-0-0-0-7. Ingat, 9-0-7-3-0-0-0-7. Dan kenapa agaknya anda harus dengar rancangan satu jam ni? Sebab ini akan membantu anda. Bukan sekarang, mungkin ada yang bantu sekarang lah. Ada yang dalam masa depan, masa-masa akan datang, akan beli rumah, nak jual rumah. Anda harus dengar informasi yang bakal diketengahkan, dikongsi sama. Dan juga berita-berita gembira oleh pelanggan-pelanggan Miss Q yang telah pun mendapatkan khidmat dari beliau, melunaskan segala hutang rumah. Wah, itulah antara matlamat Miss Q, membantu anda melunaskan hutang rumah. Dan kalau boleh, buat duit sikit lah. Wah, ada yang dah jadi OKB bila saya tanya Miss Q tentang pelanggannya. Ada yang baru dinobatkan menjadi OKB, orang kaya baru. Yalah, jual rumah dapat sedikit pulangan dan hidup lebih bahagia kerana hutang rumah pun dah tak ada. Dan pastinya masih ada lagi bumbung di atas kepala. Jadi rancangan satu jam bersama Miss Q, 9-0-7-3-0-0-0-7. Saya bersama dengan salah seorang pelanggan, bersama dengan pelanggan Miss Q, ejen hartana. Pelanggan yang cukup puas hati dengan khidmat yang ditawarkan oleh Miss Q. Dan anda telah pun mendapatkan khidmat dari Miss Q menjual rumah anda. Mungkin sebelum ini boleh kongsi dengan para pendengar Ria tentang apa masalah yang dialami oleh anda ni? Oh, sebenarnya saya dalam perceraian. Maksud untuk jual rumah ni, saya dalam proses perceraian lah. Jadi saya ada dengar macam tentang Miss Q ni, dia melalui radio jugalah. Dan kebetulan pula dia ada nampak postcard sebab kerja saya. Jadi saya tertarik. Kenapa lepas tu saya try cuba telefon berbual dengan dia, saya tertarik. Kerana saya yakin dia akan dapat membantu saya. Kerana rumah saya ni, kata orang, banyak problemnya, masalahnya tentang dari segi rumah. Dan dia begitu, macam pada awal ni saya tak yakin pada saya boleh menjual rumah saya lah. Tapi dengan berkat kesungguhan Miss Q, dia sungguh-sungguh meyakinkan saya bahawa dia yakin boleh. Itu membuat saya tarik. Memang alhamdulillah, kira dalam masa satu bulan gitu, rumah saya dah ada pembeli lah. Alhamdulillah lah. Maka itu saya begitu macam besar hati lah dengan dia. Jadi dalam masa sebulan, ejen hartana Miss Q ni, Kurato Ain, membantu anda menjual rumah anda. Boleh saya katakan selesaikan masalah hartana anda, betul? Ini saya. Wah, ini boleh saya tanya ni, adakah anda berpuas hati, Puan Anissa? Oh ya, memang saya puas hati. Kerana apa? Khidmat dia yang begitu macam meyakinkan, begitu macam wibawa. Dan satunya, walaupun dia, kata orang, saya dah habis juga dengan dia, tapi dia sentiasa ambil berat. Maka itu saya memang puji lah dengan dia punya lebih bawaan dia lah. Itu dia. Jangan lupa, kalau anda ingin mendapatkan khidmat ejen hartana kita yang jujur, cekap, amanah, beretika, inilah dia, Miss Q, Kurato Ain, 9-0-7-3-0-0-0-7. 9-0-7-3-0-0-0-7. Miss Q, ejen hartana dari Propnex. Ejen berama sepenuh masa, telus etika, etika, Miss Q, 9-0-7-3-0-0-0-7. Dan sebentar nanti saya akan hubungi Miss Q untuk berkongsi informasi tentang hartana bersama dengan Casey. Ejen berama sepenuh masa, telus etika, jujur sentiasa. Etika Miss Q, 9-0-7-3-0-0-0-7. Saya akan teruskan temu bual saya bersama dengan orang yang bertanggungjawab lah, boleh membantu anda, akan membantu anda sekiranya anda mendapatkan khidmat dari beliau, Miss Q, ejen hartana. Wah, ini saya rasa ni berita yang cukup gembira lah. Miss Q ingin kongsi sama ejen nombor 27 yang terbaik lah, di antara 4,176 anda nombor 27, Miss Q.
Ya, alhamdulillah. Berkat kata orang ni kerja keras, sebab saya yakin rezeki dia tak datang bergolek kalau kita tak kerja keras. Jadi mungkin dengan kecekapan anda ni lah, sebab anda banyak membantu mereka. Dan khususnya saya rasa ni, kalau dah kerap kali kita ke udara ni tentang bebas dari hutang rumah. Dan sebenarnya boleh tak anda ketengahkan sedikit lah lebih banyak informasi ni, sedikit tip dan juga panduan untuk para pendengar Ria 897 FM yang nak membeli mungkin menjual rumah juga. Silakan. Okey, saya akui ya, tidak semua masalah dapat saya huraikan, sebab okey, ada kes-kes yang mana kita pernah saya utarakan, kita nak ke kiri pun tak boleh, nak ke kanan pun tak boleh. Pernah ada dua kes dalam tangan saya yang mereka rumah hampir ditarik but because kerana tangga gaji rendah, CPF tak cukup, and then appeal HDB loan pun tak approve, jadi mereka terpaksa jual rumah daripada nak elakkan bank tarik kan. But they end up mereka tak ada rumah. Okey, ada dua kes. Okey, memang bukan semua kes seperti ini kita boleh tuding jari pada ejen. Yang ada pun salah pemilik rumah sendiri Okey, selain daripada itu dengan keadaan pasaran hartanah hari ini kita harus beralah. Okey, kenapa saya cakap kita harus beralah? Kita dah tak boleh lagi nak memiliki rumah besar kalau kita dah tak mampu. Okey, dan saya masih lagi terima panggilan daripada pembeli hari ini yang nak beli rumah resale dengan zero cash. Saya rasa adakah mereka ni tak keep themselves up to date dengan pasaran market? Dah tak ada lagi zero cash. Kalau mungkin zaman 3-4 tahun yang lepas mungkin ada, because sekarang option dengan exercise fee already RM5,000. Jadi masyarakat Melayu kita harus ubah sikap dan juga belajar berjimat. Maaf kalau saya mungkin percakapan saya maybe ada sikit macam, kalau mereka sanggup kereta red plate, diorang sanggup kata orang modify sana sini sampai beribu-ribuan dolar, dan nak beli rumah zero cash, dah tak ada. Zaman tu dah berlalu. Okey, dan pointers lagi yang perlu saya sarankan di sini bagi mereka yang mungkin ada masalah dengan bank loan saya tak dapat janji seperti yang saya katakan. Alhamdulillah, saya ada klien-klien yang daripada bank loan dapat revert balik pada HDB, tapi mereka mestilah ikut atau mungkin bersetuju dengan apa cadangan yang saya sarankan kan. Sebab yang penting dekat sini mereka dapat hindarkan daripada interest rate yang tinggi tu, dan patah balik pada HDB loan mungkin dengan mendiami rumah yang kecil. Kalau kita rumah besar pun kisi, tapi kalau hati kita tak senang, hari-hari bank telefon pun tak guna kan. Jadi itu dia sedikit nasihat tip panduan untuk anda semua. Dan sebentar nanti kita akan dengarkan satu lagi tip, tapi ini tip untuk mungkin ejen-ejen ataupun bagaimana nak mencari ejen ni yang bertahuliah. Ya, Miss Q ya? InsyaAllah boleh saya kongsi. Nanti kita akan bersama Miss Q sebentar nanti. Terima kasih Miss Q. Okey, sama-sama. Baiklah, jangan ke mana-mana saudara. Seperti yang kita tahulah berita pun dah dikeluarkan, dan nampaknya harga hartanah di Singapura ni semakin lama semakin meningkat. Dan khususnya hartanah yang meningkat ni tentang diperketatkan lagi pembelian rumah-rumah private ni. Jadi bila pembelian rumah private ni cara-caranya dah diperketatkan lagi, sini tak boleh, situ tak boleh. Jadi ramai yang tak nak berpindah. Bila kurang orang berpindah dari HDB ke rumah private, ini akan membuat harga hartanah HDB meningkat melambung tinggi, sebab ramai nak beli, orang tak nak pindah. Jadi sebab itulah ini masalahnya. Sebab kata Miss Q memang tepat sekali, nak beli rumah sekarang ni sedikit sebanyak kena keluarkan lah sedikit duit. Tak RM10,000, RM30,000. Tadi saya tonton berita, rumah di kawasan Tua Payoh sahaja COV-nya RM70,000. Wow, macam mana ni? Ayo, saya rasa saya beli kemah je lah. Duduk bawah blok. Sebab itulah ada orang-orang seperti ejen hartanah Miss Q yang akan cuba membantu anda. Anda dapatkan khidmat dari beliau, dan cubalah tengok macam mana kita boleh bantu, macam mana beliau boleh bantu. 9073-0007. Ejen beramal sepenuh masa, telus etika, Tulus
Terus Etika Miss Q 9073007. Kita akan teruskan temu bual saya bersama dengan ejen hartanah Miss Q di Singapura ini. Ejen yang ada sijil, yang bertauliah lah. Dikatakan ada 4,176. Miss Q ejen yang nombor 27 yang terbaik di Singapura dalam lingkungan top 30 lah Miss Q. Dan Miss Q mungkin Miss Q nak sentuh tentang mencari apakah ciri-ciri karakteristik yang ada pada seorang ejen tu. Macam mana Miss Q? Okey, pertama sekali pada saya uang ni tak boleh, kata orang tak dapat kita nak ukur tarakan dengan kejujuran, ketulusan dan ketulusan dan juga kita melaksanakan kerja dengan penuh etika. Okey, itu yang kedua selaku ejen kita kena berterus terang mana yang kita rasa kita mampu buat, yang mana kita rasa case tu boleh go through, kita buat. Yang mana kita rasa tak boleh, kita jangan nak action champion, janji klien macam-macam. Then at last, klien tak cukup CPF, tak cukup cash, then end up mereka tak dapat membeli dan mereka tak ada rumah lagi. Currently now, saya masih banyak menerima panggilan-panggilan ni, kisah di mana mereka mengadu dengan saya, mereka tak ada rumah. I cannot help. Sebab apa? Kalau saya kendalikan kes mereka daripada A sampai Z, okay, saya boleh, insyaAllah, saya boleh bantu. Tapi kalau diorang dah tak ada rumah, I can't, they come to me, I can't assist anything. Kan, takkan saya nak bawa diorang tidur dekat rumah saya pula Okay, then lagi satu, yang selaku agent juga dia kerja ni perlukan banyak pengorbanan, sacrifice, commitment yang tinggi, and also kata orang tu energy level kita mesti nak high. Dan as an agent also kita mesti be positive lah. Kita tak boleh selaku pelanggan mereka melihat kita sebagai someone yang untuk mereka bersandarkan bila orang ada masalah. Jadi when we meet client tu, kita mesti selalu berfikiran positif, dan insyaAllah yakin setiap apa juga masalah tu kita dapat huraikan lah. Tapi jangan pula ada juga pelanggan yang masih lagi jumpa ejen je nak pinjam duit, jumpa ejen nak pinjam duit. Dah tak ada lagi zaman-zaman tu, semua dulu waktu tu masa saya belum exist jadi ejen. Jadi kita harus betul KC, because kita ada undang-undang keras sekarang, kita under CEA, kita tak boleh suka-suka mengamalkan benda-benda yang saya rasa tidak harus berlaku lagi dalam masyarakat kita. Jangan lupa kalau anda ingin mungkin dapatkan tip dan ingin tanya dan ingin dapatkan bantuan, sekarang ada rumah dan ingin tahu Miss Q ada, saya nak selesaikan masalah, talian Miss Q berapa Miss Q, silakan. Okey, senang aje. Talian ni, you ingat James Bond, you ingatlah saya, 9-0-7-3-0-0-7, insyaAllah. Okey, terima kasih Miss Q. Terima kasih KC. Dan dengan ini saya akan tutup rancangan 1 jam yang dibawakan khas untuk anda oleh ejen hartanah kita Miss Q, ejen top 30, Singapore top 30 agent, 9073007. Dan hal ehwal rumah ni memang cukup penting di Singapura, sebab kalau salah langkah, salah pilih ejen, anda merana, tak ada rumah. Jadi bayangkan, cuba anda fikir masa-masa sebelum anda memilih ejen yang tepat. Tapi yang paling tepat, pilihlah Miss Q 9073 0007.